Assalamualaikum. Saya Profesor Dr. Uda Hashim, menetuai projek clinical validation pengesanan COVID-19. Di makmal ini kami menjalankan proses clinical trial atau clinical validation. Wabak pandemik COVID-19 telah menjadi isu global yang perlu diambil perhatian oleh setiap individu. Justru itu, melalui kepakaran yang saya ada, saya telah mengambil inisiatif untuk membangunkan alat dengan menggunakan teknologi sendiri untuk mengesan kehadiran virus COVID-19 dengan lebih tepat, cepat dan yang lebih penting dengan harga yang lebih murah. Alhamdulillah, saya Profesor Dr. Uda Hashim dari UNIMED bersama dengan tim saya yang dikenali sebagai C19 Engineering Team berjaya mencipta dan membangunkan alat yang dikenali sebagai C19 E-Detector untuk mengesan virus COVID-19 dalam sampel swab dengan menggunakan kaedah pengesanan yang hampir sama dengan RT-PCR, iaitu dengan mengesan kehadiran RNA virus dalam sampel. Alat ini terbahagi kepada dua komponen, iaitu electronic reader dan sensor. Kedua-dua komponen ini dibangunkan sendiri oleh saya dan tim saya dengan menggunakan teknologi tempatan 100%. Alat ini juga dilengkapkan dengan keupayaan IoT dan bersifat mudah alih, boleh dibawa ke mana-mana untuk tujuan pengesanan. Kelebihan utama alat ini ialah bacaannya tepat dan cepat dengan menggunakan kaedah elektrikal. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana proses untuk membuat pengesanan virus COVID-19 dengan menggunakan alat ini. We'll be right back.
Alhamdulillah, alat yang dicipta ini telah hampir selesai melalui proses clinical trial atau clinical validation dengan akurasi setinggi 88.8% setelah dibandingkan dengan keputusan RT-PCR dengan jumlah sampel sebanyak 2,200. Oleh itu, alat ini sekarang sedia untuk digunakan untuk manfaat seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga KPT. Dengan ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk menjayakan projek ini, khususnya KPT yang membiayai projek ini.